Assalamualaikum, nama saya Anisha Zuhani binti Muhammad Syukri dan saya berumur 20 tahun. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama Muhammad Syafi Haikal bin Supaizam. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khadijah binti Abdul Razak, pelajar debat tahun pertama. Hai, nama saya Haziq Nombal bin Ahmad Afizan, nombor metrik 1213009. Hai, nama saya Muhammad Nabil bin Nur Hasmi, nombor metrik 1212709. Alam sekitar ni maksudnya semua hidupan yang ada di muka bumi ini, khususnya flora dan fauna. Alam sekitar ni terdiri daripada biotik dan abiotik yang terlibat antara satu sama lain dalam ekosistem. Alam sekitar ialah sesuatu perkara yang hidup secara semula jadi. Bagi saya, alam sekitar ni ialah benda hidup yang ada dekat sekeliling kita. Alam sekitar terdiri daripada dua komponen utama. Yang pertama, unit landscape yang berfungsi sebagai sistem semula jadi, iaitu haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan dan gunung-ganang. Kedua, sumber sejagat semula jadi dan fenomena fizikal seperti udara, air, angin, iklim, tenaga, sinaran, cas elektrik dan daya kemagnetik. Kenapa kita perlu menjaga alam sekitar? Supaya tidak berlaku bencana alam. Untuk memberikan masa depan yang lebih cerah kepada generasi yang akan datang. Kita kena jaga alam sekitar sebab untuk memastikan persekitaran kita bersih dan kondusif. Kerana alam sekitar yang kita nikmati pada hari ini bukanlah apa yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu, akan tetapi pinjaman daripada generasi akan datang kepada kita untuk menjaganya pada hari ini. Bagi saya, betapa pentingnya menjaga alam sekitar supaya generasi akan datang dapat merasai nikmat keindahan alam yang kita kecapi pada hari ini. Kita tak mahu mereka hanya dapat melihat haiwan dan tumbuhan di dalam gambar sahaja. Mengamalkan gaya hidup yang memenuhi prinsip 3R iaitu reuse, reduce dan recycle. Reduce iaitu kurangkan, reuse guna semula dan recycle. Boleh kita boleh kita semula bahan yang boleh diketisian kita semula seperti plastik, kaca dan kertas. Itu saya amat menyarankan agar kita menggunakan straw yang boleh digunakan semula tanpa menggunakan apa-apa bahan plastik yang merupakan dengan izin single use sahaja. Menanam tumbuhan-tumbuhan hijau dengan lebih banyak. Elakkan daripada melakukan pembakaran terbuka. Seterusnya, kerajaan juga boleh mengambil inisiatif untuk mengurangkan pembalakan dan penebangan hutan. Hal ini dapat mengurangkan risiko bencana alam seperti tanah runtuh dan banjir. Tidak lupa juga pemanasan global dan kesan rumah hijau. Cara nak jaga alam sekitar yang paling mudah, jangan buang sampah merata-rata. Buang sampah ke dalam tong sampah. Pada pendapat saya, aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok dan lain-lain merupakan medium komunikasi yang amat berkesan dalam menyebarkan maklumat. Jadi, peluang ini perlu diambil oleh semua pihak dalam memberi kesedaran kepada semua masyarakat supaya masyarakat membuka minda cakna tentang betapa pentingnya untuk menjaga alam sekitar. Kita adakan pertandingan atau peraduan menghias rumah mengikut konsep alam sekitar. Tujuannya kita mahu menggalakkan orang ramai mempunyai kesedaran mempunyai perkataan alam sekitar. Perlu adanya pendidikan tentang alam sekitar bermula dari prasekolah lagi dan saya rasa perlu diperkasakan. Mengadakan kempen kesedaran tentang betapa pentingnya alam sekitar ini kepada ekosistem. Bagi menggalakkan lebih ramai masyarakat untuk menjaga alam sekitar, pihak kerajaan seharusnya mainkan peranan penting bagi memperkenalkan polisi ataupun inisiatif untuk menggalakkan rakyat
seperti apa yang dilakukan oleh Dubai, iaitu apabila rakyat mengurangkan portion makanan, mereka akan diberikan emas. Kesimpulannya, lakukan tindakan dengan segera. Usah terhantuk baru tergadah. Elakkan. Maka sebagai masyarakat yang cakna dan perhatian tentang perkara ini, kita perlulah memastikan usaha memelihara dan memulihara alam sekitar sentiasa berjalan. Sebelum nasi menjadi bubur, kita wajarlah mengambil inisiatif untuk menyebarkan betapa pentingnya menjaga alam sekitar kepada semua lapisan masyarakat. Kesimpulan daripada penjagaan alam sekitar adalah jangan sampai generasi kita menggadaikan keindahan-keindahan yang ada di alam semula jadi pada hari ini, sehinggakan generasi akan datang tidak dapat akan nikmat dan menikmati keindahan yang ada pada hari ini. Jadi rumusannya, selagi minda masyarakat tidak berubah, selagi itulah masalah seperti pemanasan global, pencemaran sungai, pembalakan dan sebagainya tidak akan dapat diatasi. Oleh itu, kesedaran masyarakat untuk mengurangkan berlakunya masalah yang akan mengancam nyawa dan kehidupan amatlah penting. Menghargai, memulihara dan memelihara alam sekitar merupakan tanggungjawab kita. Kita semua hidup dalam satu bumi dan langit yang sama. Kita hendaklah sama berusaha untuk membina satu bumi dan kehidupan yang lebih berkualiti, bersih, segar dan cantik dengan bermulanya menghargai dan memulihara alam sekitar. Peliharalah dan pulihara alam sekitar supaya kita dapat hidup dengan lebih sihat dan menjamin kehidupan anak-anak kita. Sekian dari saya. Terima kasih.